Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dodi Wijaya dan saya Alisa Wijaya di channel Dodi Wijaya. Channel Bang Dodi Wijaya sekarang. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Guys, jadi ini part keempat, guys. Kita reaction lapor Pak Trans7, guys. Dan kali ini kita akan reaction konten dari Media Kini yang berjudul Kocak of the Week. Wow. Nah, buat kalian gak sabar kan nonton video reaction kita, guys. Oke, langsung kami aja masuk. Kami udah sangat kompak ini, pakai baju merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ini birunya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya, guys. Ya, dalam hitungan 1, 2, dan 3. Hebat banget. Anggota lapor Pak yang satu ini memang menguasai bahasa. Andanya kurang aja. Anggota kami mau apa, Ruyu? Ini buah gorengan. Dari siapa? Dari siapa? Ini dari Pak Frans. Tuh kan Pak Frans baik. Baik banget emang. Oh, iya. Gorengan buat kalian. Alah, Pak gorengan doang, sosok baik. Tibang tahu aja. Kita mau dibayar sama gorengan kayak gini. Apa? Kok marah-marah pada gorengan ini? Makan juga. Tahu kerjain semuanya sendiri. Lupaan. Lu paling marah ngambilnya 4 lu ya. Mana 2. Orang mah kebaikan orang diterima aja sih. Kok lu makan sih? Gak sengaja. Gak sengaja. Aduh. Tulang tulang. Biasa aja, biasa aja. Oh, orang kata tulang. Betran. Tulang. Bacanya bacanya gitu, betrong. Ang tulang. Oh, lin dibaca lang. Ang jadi eng ya? Es lalang mah, cucu. Kalau gitu. Gua begini begini. Lu dari Betawi, Ceng. Usir larang. Kan ada juga cewek-cewek di luar sana yang beropini bahwa di luar mana, Rik? Hah? Di luar mana? Di luar sana. Ayo, biar gua yang mukul. Ayo. Pendapat kamu gimana tentang definisi cantik itu sendiri gitu? Di mana, Dik? Hah? Hah? Gimana? Yang ditanya bukan sana. Silakan sih. Kayak ngusir di luar sana. Kapan jawabnya? Di luar sana. Di luar sana. Di sini diusir. Dia bukan di luar sana. Bukan keluar. Di luar sana. Di luar sana. Gitu. Ketan kali celana dia kan? Dika, kita harus ketahui. Bang, kusir laron. Istriku. Bahaya. Istriku salah fokus. Harus dorong dong. Iya, guys. Iya. Ya salah. Wan, kita jangan mau kalah masih janda baru. Apa katanya? Dia dengar. Iya. Gua aja cara gua masih halus. Ini tuh 2 poin, Bang. Langsung. Kedua finalis Putri Lapor Pak 2002 setelah mengalahkan hampir dari tidak ada pesaing. Saya ingin memberikan pertanyaan final kepada kalian berdua. Terima kasih atas pertanyaan. Belum ditanya. Pertanyaan untuk Cindy. Menurut kamu apa definisi cantik? Silakan waktu diberikan selama 30 jam dimulai dari dan pertanyaan untuk sama ya Hesti Purwadinata seputar kecantikan. Thank you. Bagaimanakah proses terbuatnya bom atom? Itu pertanyaannya. Bro, lu tanya aja dari tahun berapa dia sudah mulai fotografi? Padahal saya mau tanya, kalau ini asli nggak kira-kira?
Kepalanya dipotong. Oh. Asli banget. Asli. Walaupun pakai. Pasti kemana? Pakai. Eh, itu persis kayak nasi yang mau kasih telur ke teman-teman. Tapi padahal ini hebat. Tahu. Eh, makasih. Asli kayak nastar kasih kuning. Enggak, saya dari tadi mikir si Wendy keramas pakai gemuk apa apa. Lo selama ini, nggak bisa lihat kan ujung pala lo kayak gimana? Nih, gua kasih. Selama ini nggak bisa lihat. Iya, gimana mau ngeliat? Ya nggak sabaran Andre. Apa? Atau lo tunggu 5 menit lagi ujung kepala lo. Udah kasih bikin ini. Ujung kepala ya. Di kolam pondok indah kan cuma 180 paling. Ada yang di apartemennya. Apartemen. Meter. Itu lagi. Pakai alat. Pakai alat. Alat apa? Latihannya. Alat masak. Kenal. Ada snorkel yang buat pribadi kan pakai snorkel doang. Ini kok pakai tabung di belakang begini, pakai begituan. Tabung oksigen. Tabung gorengan. Ya gua pakai tabung. Tabung apa? Tabung dana pensiun. Parah mulu. Ini mananya enggak? Iya lu, bentar. Nyelam pakai tabung, selam lah. Iya. Sabar. Itu ada nitrogen isinya. Yang kita isep waktu lagi nyelam. Iya. Pak Komandan waktu itu isinya apa? Nitrogen. Isinya? Iya. Pulsa kalau nggak salah. Parah dulu. Parah. Parah. Wah, harus merah saya. Oke, Pak Andika, siapkan ruang interogasi. Gimana? Eh, saya mau diapain, Pak? Ih, Pak, jangan dong, Pak. Udah. Oh, Bapak mau macam-macam ya? Kayak yang di mimpi saya, Bapak macam-macam. Enak aja, Bu, apa? Ibu yang macam-macam. Beneran itu. Kita harus ini bikin pernyataan. Ini apa? Mimpi apa? Mimpinya apa? Apa nih? Ini apa sih? Apa nih? Itu main judi maksudnya. Berarti yang ngocok siapa? Siapa yang ngocok? Judi! Udah 10 detik nih, masih kuat gak putus dari aku? Lo, gue cuma pengen ngomong satu kata sama lo. SD udah mau satu menit. Aku mulai kangen tau. Gak bisa lama-lama, aku juga udah kangen. Balika. Balika. Paling sedih ya, tapi kita lucu. Janji kita gak putus lagi ya. Aku ya. Iya, gak boleh putus lagi. Ya udah, aku juga gak akan monitor. Jangan cerai. Kasih dia, guys. Pagi terus udah izin sama komandan udah boleh bang. Komandan gila, lu udah datang dari jam 6? Iya bang. Orang properti lo. Pulang gak apa-apa. Iya kok lo yang ngatur sih? Biarin orang saya yang punya tempat. Komandan. Aku pulang dulu ya. Iya pak. Hati-hati. Lu ya. Lu juga ya. Franz. Jangan pernah ke kosan gue lagi. Main nongkrong, Pak. Wah ini. Izin pulang, Bang. Tapi, ayo. Dadah, Pak Franz. Bang Anika. Iya, iya. Udah, Pak, balik aja gak apa-apa. Ntar saya bisa diizin. Pak, lewat sini, Pak. Sini. Anak baru, anak baru. Anak baru, sering main ini sih, Anda, loh. Ini anak baru, baru mau nyolong kayaknya. Jadi kamu bisa bahasa Mandarin? Wei, wo jiang hui yi dian dian. Ngobrol. Sini, gue lah ya. Gue udah lah, se... Apa campers yang ketawa? Enggak, belum juga ngobrol kita. Iya, iya. Jago nih. Jago, iya kan. Kelihatan. Oh, sini apa lah? Bijak. Deh. Kau tahu lo ya, udah tahu so tak ya. Saya tanya. Mungkin pernah menjual barang ini yeah. Di Madura. Di Madura. Oh, yang sini. Hanya dia. Siapa tahu? Omancen, Omancen, ini sup babimu.
Ini spidol kalau misalnya nggak ada tutupnya kering kan? Ya. Kalau ada tutupnya pasti lebih klop. Ngeliat mereka bermesraan kayak gitu, aku jadi kangen sama seseorang. Ini gua batuk ya dulu. Kesel banget gue. Gue lagi berantem sama dia. Lagi galau. Enggak, lu berdua tuh ngomong kata putus gampang banget kayak laler nempel di. Aku pokoknya nggak mau dibilangin, tapi akunya benar-benar kangen sama kamu. Kalian lagi aja. Tapi kangen kali ya. Udah di mana? Letaknya di mana? Oh, tentang peduli tentang sampah apa segala macam gitu ya, ini bagus. Tolong dong di sosmed aku banyak yang nyampah, banyak yang jualan. Iya. Iya, iya, ya. Bila sama aku posting apapun, Kak, solusi mata minus dong tadi. Iya. Nah, saya mohon izin dulu ya. Komandan. Saya ingin menyiram tanaman ini biar kelak saya menjadi putri lingkungan hidup juga, Komandan. Oh iya. Saya akan berusaha mulai dari tanaman ini. Iya, dari situ aja dulu. Ntar lama-lama keluar edamame. Saya permisi dulu deh. Oh, sedih. Alhamdulillah enggak dapat lu. Kayaknya dia merasa terpukul ya. Bagaimana gua tendang biar Bapak dulu pakai bajunya waktunya lu baju apa? Baju kebaya. Tanya mana lu? Emang gua nanya ya, kasih ya. Parah. Masa jalan pakai kebaya? Enggak masuk akal. Ih, ngapain kebaya-kebaya di bawah laut terima tamu? Mau jadi pagar ayu. Iya, tuh. Kirana, kamu saya bebasin asal bantu saya. Ini saya dikeroyok. Gak bisa gitu dong. Orang komandan yang gak ngerti gak paham. Komandan pernah diving. Pernah, ada fotonya kok. Waktu ke dalam ketemu kapal selam gak? Ya orang di kolam renang masih ada kapal. Saya ke tempat PMP aja ketemu kapal selam. Yeah. Ayah. Gak percaya. Besok gue bawa fotonya. Jangan, hari Kamis aja mendingan. Kenapa? Gak ada syuting. Emang sempet foto di dalam laut? Foto gue. Foto apaan? Endoskopi. Tapi kamu bilang. Kamu mulai sekarang saya juluki kue putu. Kenapa tuh? Kenapa? Anget di dalam dicolok, gak anget lagi. Apa? Habis anget gak anget lagi. Komandan, setelah komandan ngomong kayak tadi, saya memberikan julukan buat komandan boleh gak? Boleh dong. Jangwe semblep. Kalah menang itu biasa dalam sebuah kompetisi. Kamu harus tegar dong menerimanya. Ya kayaknya gak adil aja yang kemarin aku kalahnya. Syukur. Syukurinya. Gak sabar. Ya udah sabar. Sabar. Biasanya. Sabar ini kesen banget. Yaudah komandan, saya istirahat dulu ya komandan, boleh ya izin. Iya. Gimana? Butuh pikiran. Di UKS aja lah. Yuk Dika, yuk. Sendiri aja. Sendiri aja. Sana. Ya, kosong dong di UKS. Mainan semprotan air aja dulu. Saya yakin Esti yang menang karena Esti satu-satunya perempuan di sini yang punya bakat tergendam. Bakat kalau digendam. Iya. Bakatnya kalau digendam. Sebenarnya juga coba. Kiki harusnya bisa ikutan karena dia juga punya bakat terendam kan. Oh iya. Dia kalau banjir bakatnya terendam loh. Iya punya bakat berarti ya. Kalau gampang terendam berarti bakatnya terendam. Gak terasa setahun lamanya berjalan bersama hubungan kita. Tetangga udah nanya mau dibawa kemana hubungan kita. Kita berdua udah prepare semua dari pelaminannya. Ini bisa panjang loh, 3 hari loh ini. Ini lagu kamu? Lagu saya. Judulnya apa ini? Saya hidup semati sama kamu. Iya kamu. Iya. Komandan dikasih sen. Kedip itu. Udah sikat, ini tipu lu kan? Nara, ini kerjaan masih banyak nggak? Masih nih, Pak Dika, tapi kayak udah batuk-batuk noh. Ya udah aku bantuin aja deh. Yuk. Ke KS. Ya, boleh, ayo.
yang ngajak. Cuma ngajak. Ceweknya yang ngajak. Sampai jadi obat. Lagi. Wah, tahu banget selak. Habis. Kan takutnya lemas gitu. Iya. Wah, lu mentang-mentang Hesti enggak ada lu. Iya lu. Udah pernah nelen kapsul tapi enggak pakai air belum? Jadi kita dukung, Pak. Kalau kalau kamu nyobain minum kapsul tanpa air, hati-hati. Kenapa tuh? Suka radang. Ya benar. Mentok sama Anda. Enggak, gua cuma care aja sama dia nih. Banyak banget kerjaannya, friends. Ya masa di Pak Dika. Ya mau di ruangan mana, jangan di UKS. Ranjangnya udah gua ganti ranjang paku kemarin. Yang lebih bagus. Pingsan deh saat itu, Pak Dika bawa ini datang. Berarti boy-boynya dibawa sama rampok? Duitnya? Udah hilang semua yang dibawa perampok. Wah. Oh, saya nih, baik. Lu dari briefing gua perhatiin ya. Lagi ngapa sih? Enak banget kayaknya. Iya. Lincah banget hari ini. Harus lincah biar naik gaji harus lincah. Uangnya hilang. Ya udah ini lagi diselidiki nanti. Oke, ini kalau misalnya nanti orangnya itu balik lagi ke bank, kamu tinggalin nomor telepon, Instagram sama... Sekalian guys. Bisa aja emang beras kencur. Beras kencur. Oke guys. Gimana? Apa namanya? Sakit. Rahang. Ketawa aja guys ya. Tapi tak apa-apa, itu menghibur kalian semua guys ya. Semoga kalian yang melihat tayangan ini bisa terlepas semua beban-bebannya beberapa menit guys ya ke depan. Jadi tetap tungguin channel kami ya kan, masih banyak konten hiburan tetap di channel Dodi Wijaya, karena ini part keempat. Mudah-mudahan part-part selanjutnya lebih meriah lagi, lebih oke lagi guys ya. Jadi buat kalian yang mau kritik dan saran, tinggalkan komen di bawah guys ya. Oke, jadi seperti itu aja video protection pada hari ini. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.